Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya. Semoga dimudahkan rezekinya ya, dimanapun kalian berada ya. Jumpa lagi dengan saya Mak Nur ya. Mak Nur masih sama, aktivitasnya Mak Nur sama-sama ya. Setiap hari seperti ini ya guys. Mak Nur masih standby di Taiwan ngarit ya guys. Hari ini Mak Nur mau cari lahan buat nanam bawang bombay ya guys. Ini lahannya sudah habis, Mak Nur tanami gubis ya, ini gubis sama caido ya, itu yang di sana itu caido dan yang di sini gubis ya teman-teman. Terus ini yang itu yang mintip-mintip kecil-kecil itu bawang putih ya guys. Nah hari ini Mak Nur ngos-ngosen habis ngarit itu ya guys, yang lahan yang mau dibuat nanem bawang bombay ya, seperti ini penampakannya. Ini nanti mau disulap sama Mak Nur ya, dipacul-pacul-pacul-pacul, terus nanti ditanami bawang bombay ya. Jangan lupa yang belum berteman sama Mak Nur, silahkan like, subscribe, komen ya guys. Tutul tombol merahnya ya, jangan lupa ya. Kalau perlu di share, ternyata di Taiwan itu kerjaannya bukan hanya menjaga lansia ya. Selagi kita masih mau itu ya, apa wijine ukil, nek ngarani wong Jawa iki ukil ya. Pokoke ya wis enek lahan titik ditukir-tukir-tukir. Terus engko metu, lah lek wis metu engko terus kenek di nggo nandur sayur gak usah tuku. Ngono lho guys ya, harapane ngono. Papan saiki dadi sayur. Jane sebenarnya Mak Nur ini ya. Hari ini pas anginnya gede banget dan gede banget ini. Bener-bener hawanya dingin ya, guys. Nyambut gawe engko malah ora sampai-sampai gur gacor air anek entek ya. Nah iki Mak Nur wis ngos-ngosen iki arep macul kuwi guys ya. Terus mengko ditanduri bawang bombay ngono ya. Kalau yakini kakek lagi tidur ya. Nah, Mak Nur ning sawah. Thank you.
aktivitasnya Mak Nur ya seperti ini ya guys. Inilah penampakannya, walaupun itu ya seperti apa ya, pokoknya benar-benar capek lah. Ini kerjaan ini makan tenaga banget ya guys. Tapi kenapa Mak Nur kerjaannya berat masih aja gendut ya, heran, heran juga. Kode guys, sebenarnya Mak Nur pengen kurus, tapi kok kurus itu susah ya guys. Nah, ini Mak Nur mau sulap bikin gulutan ya nanti, biar kita tanami bombay, bawang bombay itu bisa besar-besar ya guys, seperti inilah. Terus pokoknya ya kita harus ukil nek ora mangan. Oke, nah. Iki bawang putih guys, iki bawang putih lagi nyungut-nyungut, karena di sini kalau Mak Nur nggak nanam sendiri itu nggak ada ya guys. Daripada Mak Nur beli harus itu mengeluarkan duit ya guys, mending Mak Nur nandur dhewe, alon-alon sing penting kelakon ya guys. Nah seperti itulah, emberi Mak Nur itu isinya HP guys, HP musik. Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dukung channelnya Mak Nur. Mak Nur doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya guys. Ini Mak Nur benar-benar masih ada di Taiwan ya guys, bukan di Indonesia, tapi Taiwan rasa Indonesia ya guys. Karena apa? Karena di sini Mak Nur pun punya koro ya guys. Nah itu koronya cantik-cantik, ini bibit juga dari Indonesia ya. Terus kembang turi itu bibit juga dari Indonesia ya guys. Keningkir, daun keningkir itu juga dari Indonesia sewaktu Mak Nur cuti, pulang cuti ya, biar Mak Nur merasakan itu Indonesianya ya. Nah, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.